Música Di konten sebelumnya Umro sudah mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor jalur lintas Bali Utara. Nah ini saat Umro pulang check out dari Hotel The Lovina Bali teman-teman. Dan di konten sebelumnya itu Umro sudah ajak teman-teman untuk mengeksplor melintasi jalur yang sangat indah di Pulau Bali bagian utara. Jalur Singaraja Gilimanuk teman-teman. Nah di Gilimanuk saat ini sesuai dengan janjinya Umro, Umro akan membuatkan konten untuk teman-teman semuanya yaitu konten Food Vlog DK6060 Bro. Food Vlog. DK 6060 Bro. His. Tadi agak susah ngomong bahasa Inggris teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK 6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali melalui motovlogging, food vlog dan travel vlog asik. Oke. Dan bagi teman-teman semuanya yang penasaran dengan situasi update di jalur lintas jalan raya Singa Raja Gili Manuk bisa lihat di konten Ombro yang ini teman-teman semuanya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa menikmati perjalanan dari Lovina menuju ke Gili Manuk. Tepatnya di konten kali ini kita akan mereview kuliner men -tempeh. Jadi Ombro sudah mengeksplor sejauh 71 km untuk teman-teman semuanya dari Lovina ke Gili Manuk. Dan saat ini kita sedang melintasi dermaga penyeberangan dari Pulau Bali menuju ke Pulau Menjangan teman-teman semuanya sangat indah dan estetik di sini Umroh sengaja mampir di sini untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya di konten sebelumnya situasi update di dermaga penyeberangan Pulau Dewata Bali menuju ke Pulau Menjangan teman-teman semuanya oke. Okay. Baik teman-teman, jadi kita akan lanjut kontennya di konten food vlognya DK6060 Bro. Om akan mengajak teman-teman semuanya untuk mencicipi salah satu kuliner legendaris yang ada di Pulau Dewata Bali teman-teman. Yaitu ayam betutu mentempeh gili manuk. Bagi teman-teman yang sudah pernah berlibur ke Bali itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ayam betutu mentempeh. Apalagi berliburnya melewati jalur darat teman-teman saat teman-teman menyeberang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Manuk. Itu saat-saat uh, waktunya untuk makan siang, mungkin pasti teman-teman uh, melirik ke salah satu spot yang ada setelah keluar dari pintu dermaga Gilimanuk. Itu ada spot yang rame, ada anjungan ayam betutu, namanya teman-teman. Nah, di anjungan ayam betutu inilah tempatnya warung makan legendaris ayam betutu Mentempe. Oke, jadi kita akan lanjut perjalanannya dulu, teman-teman. Setelah kita tadi mengeksplor beberapa jalur, beberapa desa yang ada di jalur uh, lintas Singaraja, Gilimanuk. Omro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mampir ke Ayam Betutu Mentempeh. Berapa harganya sekarang? Bagaimana tampilan menu Ayam Betutu? Dan seberapa pedaskah? Karena kalau teman-teman tidak senang pedas, jangan mampir ke Ayam Betutu Mentempeh ini. Karena di sini masakannya adalah masakan khas Bali yang kita rasanya pedas, teman-teman semuanya. Oke. Omro sudah sampai dan parkir di Anjungan Betutu Gilimanuk, teman-teman semuanya. Ini dia. Oke okay guys, kita sudah berada di Men Tempeh Gili Manuk. Kita mau makan siang dulu setelah kita tadi melewati jalur Bali Utara raya ya. Taman Nasional. Oke, okay, kita akan lanjut dulu, teman-teman semuanya. Di area Anjungan Betutu Gili Manuk ini, teman-teman, jadi banyak ada menu olahan ayam betutu yang pastinya halal, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menikmati berbagai macam ayam betutu yang disajikan seperti ayam betutu bulina. Jadi kalau misalnya ayam betutu main tempeh ini tutup teman-teman bisa mampir ke ayam betutu Bu Lina. Oke, jadi bro akan lanjut dulu. Jadi inilah dia warung main tempeh yang dulunya biasa saja dan sekarang ini sudah luar biasa, teman-teman, sejak 1978. Nah, ini dia ada patung main ya di sini, sang maestro kuliner Bali yang menciptakan ayam betutu khas Gili teman-teman. Ini dia patungnya, itu dia patungnya mentempeh teman-teman semuanya dan ayamnya dia teman-teman. Oke, kita akan pesan dulu dan nanti kita akan jelaskan uh, berapa sih untuk menu paket kalau kita memesan ayam betutu di warung makan ayam betutu mentempeh ini. Inilah dia teman-teman saat ini kondisi warung makan ayam betutu mentempeh bisa dilihat ya sudah sangat luas, sudah banyak bisa menampung customer untuk yang ingin mencicipi kuliner di sini dan yang pastinya ini halal tuh ada kebijakan halal untuk kualitas uh, sajian menu yang, yang disajikan oleh mentempeh ini nah ini adalah porsi ayam betutu komplit per orangnya 48000 kalau kita pesan paket itu 175 teman-teman jadi umroh ambil yang satu paket betutu komplit yang mana Paket betutu komplit ini adalah bestsellernya di sini kalau kita makan berempat, teman-teman. Ada yang paket setengah ayam betutu juga, itu untuk dua orang. Ada, kalau yang komplit, nah ini ada yang komplit untuk satuan itu harganya 48000 Ada yang untuk di uh, porsi terpisah dan ada yang juga untuk dibungkus, teman-teman, semuanya. Jadi di sini sudah dipaket-paketkan uh, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang ke sini... Uh, lebih dari dua orang ambil paket yang komplit, yang harganya 175 teman-teman. Jadi itu porsinya pas untuk 3-4 orang, nah itu. Bisa dilihat, sangat rame dan ini si bocil, anaknya umroh yang nomor 2 dan nomor 3 karena tidak disamakan pedas, dia pesan menu JFC. Tapi nggak pesannya di Mentempe, kita belinya di luar tadi, teman-teman. Karena orang tuanya senang pedas, Kakaknya juga ingin mencicipi masakan pedas, jadi kita bertiga makan menu ayam betutu Mentempe. Dan anak-anaknya umroh yang nomor 2 dan nomor 3 itu makan JFC, teman-teman. Nah, inilah dia, teman-teman. Tampilan atau menu yang seharga Rp175.000. Ada ayam betutu. Ada sambal yang cukup pedas di sini, teman-teman. Ada kacang goreng. Ada sayur uratnya. Ada uh, sambal matah. Dan paket nasinya untuk empat orang. Ini ada minuman juga untuk empat orang, teman-teman. Jadi... Bagi teman-teman yang seperti Omku sampaikan tadi kalau datang ke sini uh, lebih dari tiga orang atau lebih dari dua orang lebih baik pesan paketnya yang paket komplit 175.000 karena kalau kita pesan paket satuan itu harganya jatuhnya jauh lebih mahal nanti teman-teman semuanya oke okay. inilah dia teman-teman Omku sudah ngecas seperti biasa kalau review kuliner ini biasanya orang-orang sudah pada makan kitanya masih buat video dulu jadi ngecas gitu teman-teman semuanya Oke kita akan lanjut makan dulu teman-teman dan ini dia umro tayangkan kembali apa saja yang kita dapat dengan harga paket 175.000 ini dia menunya teman-teman semuanya dan ini kalau sudah masuk ke piringnya umro ini adalah porsi makannya umro ayam betutu gilimanuk manuk mentempe hasik Oke teman-teman jadi kita makan dulu dan kita akan lanjut sebentar lagi teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya Jadi itulah dia kuliner kita di Mentempeh tadi Sekian dulu konten dari Umbro di channel DK6060 Pro Di konten food vlog kita kali ini Jadi kita akan lanjut perjalanannya untuk melihat situasi update di jalur Gili Manuk ke Denpasar teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya kita lanjut dulu di konten selanjutnya, Umbro akan membuatkan konten perjalanannya Umbro dari Gili Manuk menuju ke Denpasar, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa nantinya mengetahui situasi update apa saja yang terjadi di perjalanan umroh dari Gilimanuk ke Denpasar, karena saat ini jalurnya sudah mulai sepi, ya teman-teman, ya. Karena uh, tidak ada, belum ada arus balik, dan saat ini bermuatan besar, itu jarang melintas di jalur Denpasar, Gilimanuk, kecuali dia membawa barang ke Pulau Dewata Bali. Kalau dia membawa barang ke daerah NTB, ke NTT, itu biasanya sudah langsung dari. Pelabuhan yang ada di Surabaya menuju ke pelabuhan yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) atau Nusa Tenggara Timur (NTT) karena sudah ada tol lautnya. Nah, ini ada salah satu rest area yang cukup menarik yang akan umroh uh, review singgahi di jalur lintas jalan raya Gilimanuk dan pasar, atau Denpasar-Gilimanuk, yang mana akan umroh tayangkan di next konten. Jadi, sekian dulu konten food vlog kita kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar pulau Dewata Bali. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikToknya Omro @dk6060bro. Di next konten kita akan melakukan perjalanan lagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk menonton videonya Omro yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.